selama setengah jam bersama kita bermain kuis menguji wawasan tentang Mini 4WD dan produk-produk Tamiya dalam kuis Gila Tamiya. Wih, oke. Bersama saya Digi John, kita akan kembali bermain tetapi dengan dua peserta yang berbeda. Oke, dua kelompok peserta yang berbeda. Yang satu dari Lego, yang satu dari miniatur series. Kita sudah 10 tahun, dia baru hari ini kan anak baru, tapi kita enggak boleh kebuli ya. Iya. Dan kita langsung aja berkenalan dengan peserta yang baru nih, guys, ya kan. Nah, sekarang kelompoknya ini campuran ya. Dari miniatur ini ada si Garmi dan Udi. Halo. Ini. Iya tuh. Sekarang suaranya melengking, kenapa ya? Tahu. Terus di sini ada peserta baru lagi. Itu adalah Arman dan Armin. Arman yang mana? Saya. Wih, dengan suaranya berat ya, guys. Terus ada Armin. Halo. Oh, gak bisa ngomong ya? Waduh, masa gitu sih ngomongnya. Ya wes lah ya, kita langsung aja bermain ya, guys. Ya. Jadi sebelum bermain, kita akan kasih tahu dulu hadiah apa yang dimenangkan ya, berserta uang tunai 100 juta rupiah ya. Ini dia hadiah yang dimenangkan. Nah, ini dia Audi Speed Pioneer ya. Audi Star Master namanya nih ya. Tuh. Kamu bisa lihat ya tuh, betapa kerennya Mini 4WD ini. Nah, ini yang bisa Anda menangkan untuk episode kali ini. Oke. Layang lah, cuan-cuan. Iya. Oke. Untuk menyelesaikannya, kalian harus memenangkan 10 permainan lagi. Jadi, setiap permainannya itu kalian harus mengumpulkan dinamo yang banyak ya, sebanyak-banyaknya. Oke. Dinamo yang terbanyak itulah yang akan menjadi pemenang dari kuis ini. Oke. Mendapatkan 100 juta dan satu unit mobil. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Iya, mulai. Oke. Satu ronde 5 permainan. Oke, 5 babak yang harus Anda jawab. Oke, langsung aja kita mulai di babak yang pertama. Oke. Kita langsung aja masuk di babak yang pertama. Nih, guys, ya. Sekarang saya mau kasih lihat ini dia. Oke. Di sini ada dua produk baterai tapi yang tidak bisa dicas. Oke. Namun yang jadi pertanyaan di sini adalah yang manakah baterai sekali pakai yang paling awet? Apakah alkaline atau B baterai dry cell? Yo. Yo, tahu enggak? Apakah dry cell atau baterai yang biasa? Dry cell baterai biasa atau alkaline? Yo, kalian boleh pikir-pikir dulu ya. Di sini ada dua produk ya. Setahu kita itu alkaline ya. Kita kan bisa maininnya. Iya. Oke. Alkaline. Kalau itu jawabannya, jawaban ada benar. Oke. Alkaline. Kamu tahu alkaline itu baterainya lebih berat ya daripada baterai yang biasa. Karena dia tenaganya lebih banyak meskipun sekali pakai. Udah gitu harganya juga mahal. Oke. Berarti mendapatkan satu dinamo untuk kelompok Arma dan Armin. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikut. Nah, namun sebelumnya kalian lihat di bawah ya. Nih. Kalian lihat di sini ada Mini 4WD juga. Kalian lihat dulu ya, perhatikan dulu kalian salah satunya di sini tuh, untuk melihat ini adalah Mini 4WD jenis beli ini ya, beli terpisah ya. Nah, sekarang sudah jadi pajangannya, udah nggak dipakai lagi. Oke, pertanyaannya adalah, kalian balik lagi ya. Oke, di permainan kedua ini pertanyaannya adalah yang manakah
yang manakah? Pertanyaannya adalah, ini adalah replika dari produk apa? Oke, sekali lagi, ini replika dari produk apa? Mini 4 WD apa yang asli di Tamiya? Itu Aero apa? Bukan Aero. Ayo, 5, 4, 3. Estut, Super Estut. Estut or Super Estut adalah jawabannya benar. Estut. Oke, benar sekali Estut ya. Kamu bisa lihat nih body yang seperti ini yang biasanya sering kalian incer. Oke. Sekarang kita menuju ke permainan yang ketiga. Oke, kalian mendapatkan satu dinamo lagi. Nah, ini dia satu dinamo lagi. Kumpulin banyak-banyaknya karena kalian punya peluang untuk memenangkannya. Oke. Oke, ada properti lagi yang akan muncul untuk permainan ini. Di permainan ketiga. Oke. Nah, di sini ada Aero Avante. Yes. Kalian perhatikan baik-baik ya, ada apakah ada yang aneh atau tidak di Aero Avante ini? Ya, kamu perhatikan baik-baik tuh. Nah. Oke, yang jadi pertanyaan di sini adalah apa nama sasis yang digunakan pada Aero Avante? Apakah AR atau VS? Oke, sekali lagi, apakah AR atau VS? Yo. Arman lagi, mantap. AR ya. Mari kita lihat. Mari kita lihat nih guys, AR, kita kunci jawabannya ya. Kalau ngelihat segi bentukan sasisnya dan covering baterainya di bawah, semuanya ada di bawah, covering dinamo juga di bawah, berarti yang jawabannya benar adalah AR, benar, Aero Sasis. Oke, dapat dinamo lagi ya kan. Tuh, satu dinamo untuk kalian. Oke, tuh, sekarang kita buat bertingkat aja ya. Tuh, biar cukup ruang saja. Wes, langsung kita bermain lagi ke permainan yang keempat. Oke, ini kita taruh lagi ya di garasi. Oke, di sini ada satu produk. Ya kan? Ini adalah tonjolan-tonjolan yang biasa pada MA sasis. Namun yang jadi pertanyaan adalah fungsi dari lubang kecil ini untuk apa? Ya. Yo, kalian harus tebak fungsi dari ini apa? Oke, sekarang kelompok Udi dan Garmin untuk menjawab. Ini dong buat ngepasin pinion sama Shafino. Ngepasin apa tadi? Ngepasin pinion dan shaft. Ngepasin pinion dan shaft dinamo. Oke, dan itu adalah jawabannya benar. Oke. Lepas ya. Itu. Oke, ya guys, kita ke permainan yang kelima. Jangan lupa dinamo. Kalian mendapatkan dinamo ya, tuh. Kita mulai permainannya. Oke. Kita ada properti lagi. Kita udah kehabisan properti, tapi tenang ya. Propertinya banyak sekali. Oke. Ini ada gear kecil. Ya, gear kecil ini sepertinya gear besar ya. Oke. Namun pertanyaannya adalah gear pinion ini untuk C
jenis gear apa. Dengan gear langsung, langsung spur, atau dengan counter gear. Ya. Untuk satu dinamo lagi. Ayo. Satu lagi. Kalian mesti tahu ya, kalian mesti tahu. Oke. Okay. Jauh lagi. Silakan jawab apa? Ah, ini langsung ke spur. Langsung ke spur ya, karena apa? Faktor yang membuat Anda menjawab itu apa? Ah, itu kan gearnya besar. Oke, okay, gearnya besar. Ini adalah jawabannya benar. Gearnya besar. Oke, okay. Karena pinionnya menggunakan spur gear yang tidak menggunakan counter gear itu, dia menggunakan gear yang besar sehingga langsung nempel ke spur gear. Oke, okay, itu ya. Dengan demikian skornya bertambah menjadi 2 dinamo ya untuk kelompok Garmin dan Udi, sementara Arma dan Arbi mendapatkan 3 dinamo. Ah, pas 5 ya. Jadi kita lihat siapa yang akan memenangkan uang tunai 100 juta Minicraft 100 juta rupiah beserta mobil Audi ini. Dengan siapakah yang akan menggunakan episode kali ini? Ya, mungkin kelompok Garmin bisa menyusul ya, karena masih ada 5 permainan lagi untuk di babak kedua setelah jeda iklan yang berikut ini. Oke, okay, welcome back to Quiz Kilatamia. Kali ini kita bermain dengan peserta ini dia, ya, kelompok Garmin Udi, ya, serta ini dia, ya, kan, Arman dan Armin. Oke, okay, kita mulai putaran yang kedua. Bermain dengan 5 pemain yang sama. Sekarang saya mau keluarin satu jenis roller. Oke, okay, ada roller yang akan keluar. Jenis roller, oke, okay, roller. Nah, dua deh, dua aja deh, biar seru ya kan. Oke, okay, di sini ada, nah, di sini ada roller putih, ya, tapi dengan lubang dan bentuk yang berbeda. Oke, okay. Yang jadi pertanyaan adalah. Ini jadi pertanyaan. Apakah yang ini atau yang ini? Sekali lagi, apakah yang ini atau yang ini? Ya, roller yang ini atau yang ini? Roller Super One bawaan. Oke, roller asli Super One. Apakah yang ini atau yang ini? Ya, kecil atau besar? Oke, silakan lihat dulu ya. Oke, kalian kalau tahu silakan jawab. Udi, sekarang Udi jawab. Ah, yang ini dong, yang kecil nih. Kecil. Benar sekali. Satu dinamo untuk Anda nih guys. Ya, sekarang skornya sama, 3 sama ya. Kalian masing-masing masih punya kesempatan ya, rebutan lagi. Sekarang saya mau tunjukin satu buah dinamo. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Oke.
Nah, you know, kamu lihat nih, ini ada dinamo dengan bentuk unyu-unyu. Ya. Oke, okay. Besinya sangat bagus ya, bahan besi dinamonya. Biar apa itu? Oke. Okay. Nah, ini yang jadi pertanyaan untuk Anda. Ya, ini kan ini belum dilangi. Yang manakah logo Toyota? Apakah yang orange atau yang biru? Yang ini dong, yang warna orange. Toyota, yang ini. Ini Toyota adalah jawabannya benar. Oke, okay. Satu dinamo lagi. Oke, okay, itu bertambah menjadi 4. Sekarang skornya 4-3. Mantap sekali ya tuh. Mesin motornya saya sampai berjatuhan tuh. Saking banyaknya tumpukan, sudah ada 4 tumpukan. Dan ini kita taruh lagi ya. Oke, saya akan mencari dinamo lain. Oke, untuk menjadi sebuah pertanyaan. Oke, okay. Di sini ada logo bintang-bintang dan bulat-bulat. Kalian sudah melihat ya. Sekarang kita masuk ke permainan ketiga. Yang jadi pertanyaannya adalah, yang manakah yang menggunakan replika logo Tamiya? Okay. Arman, silakan. Yang ini dong, yang bintang-bintang. Nah, yang bintang-bintang, yakin? Yakin? Kamu jangan lihat logo yang di bawah ya, karena logo yang sebenarnya adalah, iya benar, Tamiya. Benar sekali ya, dapatkan satu dinamo lagi. Tuh, 4-4 ya. Sekarang masuk ke permainan yang keempat. Oke, ini sangat menentukan ya. Kalau satu ya, satu saja. Satu ini dapat ya, kalian bisa menang permainan ini. Satu ya, ada kemungkinannya menang permainan ini. Oke, karena saya tunjukkan semuanya nih. Ini kalian lihat bawah ya, ini tadi kan buat saya sudah keluarkan dinamonya dari sini ya. Oke, di sini ada kotak panjang ya, berisikan banyak dinamo dan banyak baterai. Namun yang jadi pertanyaan adalah, yang manakah? Yang manakah lagi kan? Pertanyaannya adalah, ini namanya produk apa? Oke. Okay. Motor case. Motor case. Ya, motor case adalah jawabannya benar. Motor case. Ini wadah dinamo. Oke, okay. Kita tutup lagi ya nih ya. Nah, oke, okay, tutup lagi. Sekarang kita ke permainan terakhir. Oh ya, tadi Arman dapat ini ya, dapat 5. Nah, ini kalau seandainya, seandainya Garmin juga menjawab benar. Ya, kamu bisa lihat tuh. Ya, Garmin menjawab benar, nanti akan ada babak tie break ya. Oke. Okay. Karena minimal ada satu saja ini yang berada di kelompok kaban. 6-4. Ya, jangan 5-5. Oke. Okay. Saya akan kasih lihat dulu ya. Oh, ini sekarang ini aja deh. Oke, ini lebannya. Ini ban, wah ini bannya masih cakep nih. Tuh. Kenyal-kenyal bannya. Oke, ini juga kenyal-kenyal loh. Ban busa namanya. Namun yang jadi pertanyaan adalah, yang manakah? Nah, ini sekarang baru ini. Yang manakah
bahan busa dari sasis TR1. Apakah yang hijau atau yang merah? Hijau atau merah? Arman. Ayo Armin juga jawab. Ini dong. Yang hijau. Hijau. Iya. Yakin yang hijau? Iya, iya. Jawaban yang benar. Oke. Jawaban yang benar adalah hijau. Dapatkan satu dinamo lagi. Permainan berakhir. Dengan demikian yang memenangkan permainan ini adalah kelompok Arman. Peluk. Silakan peluk. Silakan peluk. Silakan peluk Arman selama mendapatkan 100 juta rupiah. Oke. Okay. 100 juta dan sebuah mobil. Mantap sekali, Bung. Oke, okay, mari sini gabung, sini gabung, sini gabung, sini gabung. Oke. Okay. Pemirsa kuis Gila Tamiya. Ya guys, terima kasih telah menyaksikan acara ini ya. Seluruh acara ini dari bulan Maret sampai April. Ya kan kita sempat jeda karena memasuki bulan puasa ya, di replace dengan kuis tactic board. Akhirnya kita juga kembali lagi ya setelah lebaran untuk Anda ya guys. Dan sekali lagi ya mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata dari saya dan teman-teman yang ikut jalan. Oke, okay? Saya Diki John dari studio Arben Chim. Terima kasih dan sampai jumpa.